Kenapa? Kenapa nggak bisa berkata-kata? Mantapnya plus-plus. Ya pas gue makan tuh kayak... Wah! Mak News, makan kulineran you! Wah, ombak laut. Yo, balik lagi bersama gue Smile di acara kesayangan kita, Maknyus Makan Kuliner Yuk. Sekarang kita udah di episode 3 nih. Episode 3 kali ini kita ada di ombak laut, salah satu restoran kebanggaan Ancol. Yo, sekarang kita coba yuk menu-menunya apa aja. Dan kita lihat dulu nih, bagaimana keindahan view-nya ombak laut. Jadi kalau makan kan itu kita nggak cuman menikmati rasa, tapi kita juga menikmati suasana, ya nggak? Oke, yuk kita masuk aja yuk! Kuy, kuy! Silakan Bapak. Oke, terima kasih. Iya. Silakan duduk. Wah, ini udah spot paling bagus nih ya. Siap. Kelihatan pantai juga. Iya. Bapak, untuk menunya di sini langsung di scan barcode aja ya. Oh, langsung scan di sini aja. Iya, oh, enggak pakai buku lagi sekarang ya. Enggak. Jadi kita langsung scan barcode aja. Ramah lingkungan. Iya. Oke, ada keluar nih menunya. Iya. Oh, banyak nih, ada iga. Iya, ada ayam kecombrang, ada kecombrang. Ikan bakarnya juga. Oh. Yang favorit apa nih yang di sini enak-enak? Paling favorit ya, ikan baronang bakar sama iga kecombrangnya di sini bestsellernya. Iga kecombrang ya. Iya. Kalau gitu saya mau yang paling enak. Siap. Semuanya keluarin menu yang terbaik. Siap. Oke. Ada lagi? Saya percayain aja deh sama rekomendasi masnya. Siap Bapak. Siap. Mohon ditunggu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, sekarang gua udah di ombak laut nih, udah dapet tempat yang paling bagus nih view-nya. Ini ombak laut bagus banget karena ombak laut ini tempat makannya nuansanya eksotik. Jadi terintegrasi langsung dengan laut. Ya, dengan pinggir pantai. Nah, sekarang sembari kita menunggu makanan, jadi kan bosen ya kalau gua tuh makan sendiri terus gitu. Kita coba cek-cek dulu Instagram, cek-cek story siapa sih teman-teman yang ada lagi ada di Ancol nih. A few moments later. Nah, ada nih temen gue satu nih. Lagi di Ancol story-nya. Mungkin kita coba telepon aja kali ya. Oke, sekarang gue bakal coba telepon. Mudah-mudahan diangkat ya. Hey, Wanda. Hai. Lagi di Ancol ya? Iya. Iya, tadi gue liat story lu lagi di Ancol kayaknya tadi. Masih di Ancol enggak? Masih. Oh, ya udah lu ke ombak laut deh. Gua juga lagi di Ancol nih, di ombak laut. Oke, oke. Tahu kan di mana? Sana ya. Gua di pantai. Iya, lu tahu kan di mana ombak laut? Tahu. Oke, gua lagi pesan makan nih. Yo, sini-sini yuk, makan bareng. Okay. Oke, siap. Sip, dia mau ke sini pemirsa. Mana suaranya lama banget. Gimana kabar nih? Baik. Baik ya. Jadi gue liat story lagi di Ancol kan, ya udah kita makan-makan aja dulu. Oh iya. Kita kan udah lama banget ketemu ya? Iya, udah lama banget ya. Kita terakhir ketemu itu 2 tahun lalu di New York ya? Iya, itu New York. Lihat view-nya tuh bagus banget. Iya kan? Jadi konsepnya ini kita kalau makan itu nggak cuma sekedar rasa, tapi apa? Suasana. Suasana, betul banget kan? Nah, nanti menu-menu udah gue pesan, kita tinggal makan aja. Nanti kita harus berikan honest review. Oke. Okay. Kalau enak bilang enak. Ya. Kalau nggak enak, bilang enak. Jujur aja, ya kan? Tapi lu suka semua makanan kan? Suka. Suka semua ya. Kita cobain semua ya. Oke. Okay. Oke deh kalau gitu. Nah, sekarang kita kan nunggu makanan nih. Iya. Nah, kalau di Maknyus itu ada mantranya. Apa tuh? Mantranya itu kita harus gebrak meja. Nanti makanan gebrak meja? Iya. Oh, ajaib gitu ya, muncul langsung ya? Oh, jadi kita sebut Maknyus makan kuliner news. Wah, oke. Ya. Bisa ya? Bisa. Oke, kita coba ya. Iya. Oke, kita coba nih. Kita coba nih. Bareng-bareng ya? Iya. Maknyus
Makan Kuliner Yuk. Wow, makanan beneran ada ya? Iya dong, karena pakai mantranya Mang Yus. Ini emang gue sengaja mesennya menu-menu andalannya. Jadi gue gak mesen semua, takut gak habis kan. Iya, iya. Kan gue makannya dikit, langsung. Ya udah, sekarang lu mau nyobain mana dulu nih? Kayaknya ikan dulu kali ya. Ikan ya? Oke, okay. Kita coba ikan. Yeah. Ini namanya ikan baronang bakar. Kompak dong makannya bareng. Yuk. Satu, dua. Ada sensasi pedasnya tuh rasanya. Ini pakai sambal kecap juga? Pakai sambal kecap sama. Rasanya tuh cocok banget. Jadi pas banget ini cocok ya? Banget ya. Kayak ikannya. Cocok banget juga rasa gurihnya tuh pas banget sama kecapnya ini ya. Kita coba sekarang pakai yang sambal ini. Oke. Okay. Kita ambil aja. Oke, kita coba ya. Iya. Satu, dua, tiga. Enak, enak. Tapi gue lebih suka yang kecap. Gue suka kecap. Jadi ada dari bawangnya terasa. Ya, benar-benar. Terus dari tomat asam-asamnya sama kecap manis. Ya. Jadi kan bagian bumbunya tuh pedas manis kalau ini. Iya. Di luarnya kayak bumbu. Iya. Dan bumbunya yang gue heran, ngeresep sampai dalam ya. Iya. Gurihnya dapat. Gurihnya dapat. Nah, oke, sekarang gue mau tanya nih. Tiga kata buat ikan bareng bakar ini. Ini menurut gue gurih. Gurih. Lembut. Lembut. Sama wangi. Wangi? Iya. Maksudnya wangi gimana tuh? Wangi dari bumbunya khas banget itu. Oh, ya, setuju. Iya, jadi iya. Pas dimakan kan langsung set. Langsung gitu kan? Dan amisnya tuh jadi dia amisnya hilang. Jadi iya, enggak ada amis sama sekali. Setuju. Jadi bumbunya tuh langsung meresap. Jadi iya. Gurih. Lembut, gurih, lembut. Cocok, lembut emang lembut banget. Dan wangi. Oke. Nanti gue mau hajar nih pakai nasi. Tapi sebelumnya, coba yang lain dulu. Gue mau coba yang mana lagi nih? Gue ngikut aja deh. Oh, yang iga deh kayaknya. Iga, oke, yeah. Siap. Kita switch dulu ya. Oke. Iga, boleh. Kita coba yang iga. Nah, ini. Nah. Tingkat kematangan yang sempurna. Dilihat dari tampilannya sudah sangat menggoda. Kita coba sekarang. Wah. Wow. Iya. Kok nggak keras ya? Lembut ya ini ya? Lembut ya. Ini. Maksudnya pas gue ambil. Iya. Iya. Biasanya keras. Iya. Langsung lepas dari tulang ya. Ya ini langsung ini loh. Lembut loh. Gue kalau makan nggak pakai potong-potong. Oh nggak. Beda. Beda. Beda kapasitas. Waduh. Kenapa? Kenapa nggak bisa berkata-kata? Enak. Oh. Pasti banget rasanya. Jadi pas gue makan. Ini dua jempol nih buat ini. Dua jempol. Ya. Jadi pas gue makan tuh kayak, wah, langsung menyebar ke seluruh ke ini. Lapisan mulut. Ya kan? Tapi tadi ada yang lupa loh. Enggak pakai sambalnya. Ini yang khas ininya ya, sambal kecombrangnya ini ya. Kecombrang ya. Nah. Kita coba yang pakai sambal ya. Enggak pakai sambal aja udah. Iya. Gua speechless deh. Iya. Gua baru ini makan iga bakar tuh sampai speechless begitu. Unik ya. Kecombrangnya tuh. Pas juga ini loh. Perpaduannya. Baru tahu ternyata sambal kecombrang itu ya. Kecombrang ini cocok sama iga bakar. Gua kira iga bakar itu cocoknya cuma sama apa bumbu kecap atau apa ya. Ternyata ini juga iga bakarnya juga udah ada rasa pedasnya loh. Ditambah ini jadi makin lebih pecah gitu ya. Kece banget deh. Nah, tiga kata buat iga bakar ini namanya iga bakar pantai. Pantai, ya. Coba tiga kata buat iga bakar pantai. Apa ya? Gurih.
Gurih. Gurih. Sama yeah. kayak ikan baronang gurih. Ini sama loh gurih. Oh, sama yeah. gurihnya. Oke. Okay. Umami ya. Iya. Yeah. Ini sih mantap, mantapnya plus-plus. Nih. Plus-plus ini. Plus-plus. Suka. Ini oh. rasanya plus-plus. Oh, plus. Heeh, rasanya plus. Mantap jadi, satu ditambah plus. Jadi mantap tambah mantap plus. Yeah, plus. Oh, yeah. Iya, iya. Mantap plus mantap. Mantap plus mm-hmm. mantap. Pemirsa, konotasi kamu tolong dijaga ya. Mm-hmm. Bukan yang plus-plus ya. Iya, iya. Oke, oke. Apa tadi? Gurih. Iya. Mantap. Iya, mantap-mantap berarti ya. Mantap-mantap. Uh-uh. Oh iya, oke. Okay. Dua kali, ya. Terus satu lagi. Tiga apa? Lezat. Gurih. Mantap-mantap lezat. Empat kata dong mantap-mantap. Enggak, mantap-mantap oh. dijadiin satu. Iya. Oke. Gua setuju. Approve ya. Iya. Approve. Iya. Nah, tadi udah ikan baronang. Mm-hmm. Lalu ikan baronang bakar ya, mm-hmm. lalu kita iga bakar pantai. Mm-hmm. Nah, ada satu lagi nih, main course-nya ada spaghetti seafood aglio olio. Betul gak sih? Nah, yuk kita coba sekarang ya. Gue harus melihat ini dengan jelas. Jadi gue pakai kacamata. Waduh. Mantap. Ini di ada ini ya? Ini ada udang. Kerang, ikan. Apalagi nih ada. Ini udangnya ya, besar apa, banget ini, ya? Apa bakso? Bukan. Enggak, bukan. Jamur. Jamur ya. Ini ayamnya, potongan ayam. Bukan. Ikan. Ikan. Oh iya, ikan. Sorry, katro ini ya. Oke, coba ya. Iya. Oke. Yuk. Enak ya. Ya, kayak di setiap lembar mie-nya itu pasalnya nempel di situ. Tuh, terasa banget sensasi asin tuh pas dimakan nempel di lidah. Nah, di seafood spaghetti seafood aglio olio ini dapat udang yang gede juga nih. Kita coba cocok, mau coba cocok pakai sambal ikan baronangnya aja deh. Ya. Itu enggak rasanya kayak apa? Apa? Seperti ciuman pertama. Ciuman pertama? Lezat. Maksudnya ciuman sama udang? Waduh, enggak dong. Sensasinya. Oh, oke. Okay. Gitu kan sensasinya emang? Hmm. Apa yang om? Sensasi ininya kan ciuman dari pertama. Udangnya. Oh, udangnya. Sorry pemirsa, terpancing saya. Terpancing situasi. Sekarang gue yang tanya balik. Apa? Sekarang ini menurut lu tiga kata apa? Buat ini? Tadi kan lu tanya gue, sekarang gue tanya balik. Coba. Yang pertama, ini rasanya creamy. Creamy. Ya. Creamy. Creamy-nya dari? Dari bumbunya. Oh, oke. Okay. Dari bumbunya tuh creamy gitu. Rasa yang gue rasain. Creamy. Lalu yang kedua itu rasanya ini unik. Unik. Uniknya? Karena gue baru nyobain spaghetti aglio olio yang dia pakai topping seafood dan juga rasanya tuh agak creamy gitu. Oh, oke. Okay. Biasanya kan kalau aglio olio itu agak rasa agak kayak rempah gitu ya. Dia ladanya lebih terasa. Itu kalau ini agak creamy gitu. Mungkin perpaduan dari topping-topping ini tadi, jadi ada rasa umami yang lebih itu. Lalu yang ketiga menyenangkan. Jadi, maksudnya lo abis makan ini? Lezat dan menyenangkan. Jadi abis makan ini tuh gue ngerasa senang gitu, sesuai dengan situasi suasana gue di Ombak Laut. Oke oke oke. Gue merasa happy. Oh oke. Okay. Gue makan ini. Okay. Tuh. Mendukung ya dengan suasananya. Oke. Okay. Suasananya mendukung. Iya. Gue lagi di Ombak Laut, lagi sama lu juga, ya kan? Udah lama gak jumpa. Makan ini topping seafood. Nah, jadi pas gue makan tuh kayak, waduh, kayak. Kayak berasa di New York lagi? Enggak. Rasanya kayak di semilir angin gitu. Sekarang kita cobain ini deh. Pia isi ayam sayur. Iya, isi ayam sayur. Ya, kita coba. Tapi sebelum coba nih gue seret. Oh iya, kita minum. Ngapain? Kita minum dulu. Ini depan kita ada ini. Coconut nut is a giant nut. If you drink too much, you'll get very fat. Kering ya? Lu gak tau lagu itu? Gak tau.
Makanya. Kayak kita beda umur deh. Beda umur? Iya. Lu umur lu berapa? Umur gue masih 15 kayaknya. 15. Gue 10 kalau gitu. Kita bayar. Tenggorokan udah lega. Sekarang kita nyobain 2 menu terakhir nih. Kita cobain spring roll dulu aja kali ya. Iya. Nah. Cobain nih ya, cobain tanpa kayak basa-basi kita cobain. Waduh, pas ditusuk susah ya? Langsung gres. Oke, okay. Cocok rasanya. Cuman, alangkah lebih baiknya ini dimakan di awal. Iya, salah ya. Mungkin makanan pembuka itu ya. Appetizer. Penganjol dulu lah. Bahasa ini. Jadi pas gue makan rasanya enak. Cuman jadinya kalah wow sama kalau kita makan main course. Iya. Bahkan rasanya ini sih di luarnya ini gurih gitu ya. Gurih-gurih mulu. Bukan gurih, maksud gue tuh keras. Apa sih? Renyah. Terus di dalamnya tuh dengan sayuran yang lembut. Jadi pas dapat renyah, pas dimakan. Selainnya ada telur juga loh. Oh iya. Ternyata. Nah, gue ngerasa dari sensasi ayam gitu. Satu lagi lah ya. Kayaknya lo aja deh. Iya. Kan gue cukup udah kenyang ya. Ntar dulu. Tapi masih ada lagi. Ada lagi. Singkong. Lo iya. Suka singkong? Suka. Ya? Apa lo sukanya keju? Dua-duanya. Oh, aku suka singkong. Kau suka keju. Lu tadi cocok pakai sambal apa tuh? Sambal kecap. Oh. Tadi ini pakai sambal kecap. Ini pakai sambal kecap juga cobain. Iya. Ini sambal kecap juga. Nah, ternyata gue bisa ambil kesimpulan. Apa? Sambal kecapnya juara. Sambal kecapnya iya. Iya. Kayaknya nih ada sesuatu nih. Ntar kita bakal tanya nih sama chef. Iya. Nah, apa sih yang resep ada? Apa sih yang ada di sambal kecap itu? Iya. Tiap gue cocol ke sini. Iya. Pasti rasa langsung meningkat. Berubah. Oke, okay. The last but not least, kita cobain singkong ini. Singkong. Aduh, ini kayak kebesaran deh. Kebesaran? Nggak ngemuat? Iya. Gimana? Tadi kayaknya lu belum sebutin deh, ini singkong apa? Ini singkong manis. Singkong manis. Jadi dia ada 2 menu, ada singkong saus karamel, ada singkong manis. Jadi ini dia pakai saus. Saus santan itu ya, apa susu ya? Ini santan menurut gue. Santan ya? Iya. Jadi apa nih 3 kata buat ini? Kalau dari gue manis. Manis. Dari lo? Oke, dari gue lumer. Lumer. Nah, dari ketiga. Iya, ketiga. Iya. Creamy. 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 Dia tuh pecah di mulut. Pecah? Iya. Apa nih? Creamy. Ininya saus-sausnya itu, yang gurihnya itu. Jadi pas ya manis. Iya, manis. Pas pecah, brak, lumer. Terus dia creamy. Iya. Cocok banget. 3 kata dong kalau buat gua apa? 3 kata. Apa ya? Kayaknya ketemu lo lagi gua juga enggak ada rasa kangen-kangennya sih. Kalau gitu kita lanjut aja, kita makan ya di sini. Udah lapar banget, kita udah nyicip-nyicip, udah puas lah. Tapi sekarang kita harus kenyangin perut. Iya, harus kenyang. Iya, jadi karena kan lo tadi juga telepon gue bilang mau ajak makan kenyang. Oke, jangan lupa mantra kita dulu dong. Oh iya. Manyus, makan kuliner you. Yuk makan ya. Yuk. Nah, udah kenyang ya. Makanannya udah kita makan semua, ya. Gimana? Habis. Kesannya overall gimana nih dari makanan? Mantap. Mantap, pokoknya enak ya. Enak. Jadi bakal balik lagi dong? Iya, pastinya. Pasti balik lagi. Ya, nanti lo kesini ajak keluarga, ajak pacar. Udah punya pacar belum?
Udah. Punya pacar. Oh. Oke, kalau gitu ajak dong pacarnya, pasangannya ke sini untuk makan ya. Jadi udah makan, kesannya udah cocok sesuai ya. Sebenarnya pokoknya approve ya. Iya, ya. Nah, oke, kita tutup. Jangan lupa kita tutup pakai mantranya. Iya. Channel ini kita sama-sama ya. Iya. 3 2 1. Satu. Manyus, makan kuliner news.